واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan lagi pada hari ini, insyaallah pada malam ini, untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita kelas Talaqqi Am bersama Ustaz Aizat untuk kelas sesi Isnin malam. Alhamdulillah. Pertamanya, apa khabar semua? Assalamualaikum untuk sahabat-sahabat yang baru masuk ke kelas pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita bertemu lagi, kita beri kesihatan, kita diberikan ruang dan masa serta peluang untuk sama pada malam ini untuk meneruskan kelas pengajian kita, insyaAllah. Baik, apa khabar semua? Moga semua dalam keadaan sihat walafiat, insyaAllah. Baik. Okey, baik, siapa yang join Ustaz pada malam ini bersama-sama dengan Ustaz untuk kelas pada malam ini,
apa nama tu, boleh sapa di ruangan komen YouTube live kita, insyaAllah. Okay, baik, insyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kita, iaitu pada malam ini kita masuk surah, kita teruskan lagi surah kita, iaitu pada muka surat 119. Muka surat 119, eh, muka surat 119. Suara okey ke? Kalau clear, komen clear. Baik, eh, muka surat 119, ya. Okey. Iaitu pada surah Al-Maidah ayat ke-65, eh. Surah Al-Maidah ayat ke-65. Minggu lepas kita dah masuk, kita baca muka surat 117 dan 118, tak silap ustaz, eh. Ya, kalau saya semak sebentar, tak silap ustaz. Okey, ya. 117 dengan 118, betul. Okey, jadi kita masuk muka surat 119, insya-Allah. Okey. Baik, eh. Boleh? Baik, sebelum kita mula, insya-Allah kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan teruskan kelas kita pada malam ni. Semua dah bersedia? InsyaAllah boleh buka Al-Quran muka surat 119. Ataupun yang tengok dekat skrin pun boleh, tak ada masalah, bersama-sama dengan ustaz. Kita akan baca beramai-ramai. Ustaz baca dekat sini. Sahabat-sahabat sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak baca di rumah lah, eh. InsyaAllah. Baik, boleh kita mula? InsyaAllah kita mulakan dengan ayat 65, eh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ayat 65, insyaAllah. Walau anna ahlal kitab. Okay, macam biasa, eh? Kalau ustaz baca, kemudian bila ustaz berhenti tu, sebab-sebab sekarang ibu ayah boleh tandakan dekat mana yang ustaz berhenti tu lah, supaya boleh jadi panduan kepada kita untuk kita membaca, kan. Jadi dengan panduan. Okay, sekali lagi. Walau anna ahlal kitab amanu wattaqaw lakaffarna anhum lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Okay, boleh? Okay, ayat satu ni saya nak fokus kepada kalimah lakaffarna anhum. Lakaffarna anhum, iaitu kalimah lakaffarna anhum, dekat situ ada lakaffarna, ramati tebal, tebal. So, kena baca lakaffarna, farna, dengan khar, far nipis, farna tebal, lakaffarna tebal. Jadi tebalkan bacaan, eh. Wattaqaw lakaffarna anhum,
lakaffarna anhum. Ra tebal. Ra dia ada dua sifat, yang pertama tebal, yang kedua ni nipis. Tebal nama dia tafkhim, nipis nama dia tarqiq. Okay, kalau nipis mana? Nipis ni kalau okey, macam mana jadi tebal? Apabila ra tu mati, ra yang mati sebelum dia ada huruf berbaris di a di atas. Ra yang mati sebelum dia ada huruf berbaris di atas. Ra mati ada fa berbaris atas. So kita baca tebal. Lakaffarna, lakaffarna gitu. Jangan lakaffarna. Lakaffarna. Okey, boleh? Cantik. Baik, terus pergi ayat ke 66. Walau annahum aqamu at-taurat wal injil wama unzila ilayhim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun. Begitu. Walau annahum aqamu at-taurata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu. Ya sini ya. La akalu. La akalu, ada hamzah pada atas ni. Nanti kita baca pendek. La akalu. Jangan baca la akalu. Salah. La akalu min fawqihim. La akalu min fawqihim. Kenapa hamzah ni kita baca pendek? Okay. Sebab alif tu. Jadi kita tengok kadang-kadang hamzah tu dia ada sebelum alif. Sekarang ni dia ada atas alif. So kena perhatikan betul-betul eh. Kalau duduk ke atas alif, maknanya hamzah itu adalah alif tu adalah tempat duduk hamzah. Alif tu adalah tempat duduk hamzah. Bila tempat duduk hamzah, baca pendek. La akalu. Jangan la akalu tak betul. La akalu gitu. Okey, eh, boleh? Begitu. Okey, terus ayat ke 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka mir rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdil qawmal kafirin. Okay. Wallahu ya'simuka minan nas. Ya'si, si, sad, sad dari bawah. Ya'simuka, sad. Huruf sad kena ditebalkan. Jangan ya'si. Wallahu ya'simuka. Ya'si huruf sin. Huruf sin nipis. So beza kan, dengan huruf sad tebal. Okay. Macam bagaimana makhraj huruf sad? Sad keluar di dekat hujung lidah yang
ditekankan ke belakang gigi gunting sebelah bawah C. Dia ada tiga huruf yang tempat yang sama. Sod, Sin dengan Zai. Sin, Zai, Sod. Okay. Jadi Sin dengan Sod dia punya sebutan dia adalah sama. Bukan sebutan sama, maknanya cara nak sebut dia sama, cumanya Sod itu dia bunyi dia tebal. So jadi kita kena tahan angin bila sebut tu. Si. Kalau Sin, si. Dia lepas angin. Kalau Sod, tahan. Si. So, si, su. So, si, su. Wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka ya'simuka ya si muka si so si su. Boleh? Huruf sod jangan tertukar. Contohnya ihdinas siratal sod. Jangan ihdinas siratal sin. Ihdinas siratal sod. Kalau kita laju baca tak hati-hati, ihdinas siratal mustaqim, si dia baca si je kan. Patut ihdinas sirat. Tebal sikit . Okey, boleh? Begitu. Okey, terus ayat ke-68. Qul ya ahlal kitab lestum ala syai hatta tuqimut tawrata wal injil wa ma unzila ilaykum mir rabbikum wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilaik mir rabb bika tughyana wa kufra fala ta'sa 'alal qawmil kafirin. Gitu. Okay. Ada beberapa perkara yang saya sebut sini, iaitu pada kalimah wala yazidanna kathiran. Wala yazidanna kathiran. Yazidanna. Sini ada nun bersabdu berbaris di atas. Nun bersabdu berbaris di atas. Nun bersabdu ni hukumnya adalah wajibul gunnah. Hukumnya apa? Wajibul gunnah. Jadi wajib dengung. Okay. Wajibul gunnah ni ada dua huruf, iaitu mim dengan nun yang bersabdu berbaris. Tak kisah pada apa, atas boleh, bawah boleh, depan. Yang penting nun dengan mim yang bersabdu. So kena dengungkan berapa rakaat? Berapa rakaat? Bukan rakaat, dua harakat. Harakat bukan rakaat. Okay. So panjangkan sikit. Wala yazidanna kathira wala yazidanna kathira, gitu Okey, itu yang pertama. Yang kedua, fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Fala ta'sa. Ta'sa ada hamzah dekat situ. Fala ta'sa. Jangan baca fala ta'sa, fala ta'sa ain. Fala ta'sa ain. Jangan baca fala ta'sa, baca fala ta'sa. Fala ta'a hamzah dengan ain memang dia adalah huruf yang dekat-dekat, tetapi dia punya, memang huruf dia punya makhraj dia sama, iaitu makhraj
apa nama tu, makhraj kerongkong. Tetapi harus diingat bahawa kedudukannya berbeza. Kedudukan berbeza. Ain dengan hamzah dia punya kedudukan dia berbeza. Ain dekat tengah kerongkong, hamzah dekat bawah kerongkong. Ke bawah kerongkong. Dia punya bahagian dia sebelah bawah. Ain tengah. Hamzah itu beza dia. Ain hamzah Okey, boleh? Itu perbezaan dia. Jadi kita kena jaga. Hamzah fala ta'sa, fala ta'sa. Okey, baik, boleh? Okey, terus. Ayat 69. Innalladhina amanu وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِعُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Okey, boleh? Baik, terus ayat ke 70. لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Bani Israel, Bani Israel ada bacaan mat situ. Selepas tanda mat tu ada huruf hamzah. So kita baca 4 atau 5 harakat. Baca 4 atau 5, 5 harakat eh. Sudah bacaannya 4 atau 5 harakat. Terus. Wa arsalna ilaihim rusula. كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ. Okay. Baik, habis ayat ke 70. Okey ke semua? Semua masih follow lagi ke? Okey, kalau mengantuk, kalau ni boleh minum, boleh buat air dulu, buat kopi ke, buat Nescafe ke, buat Milo ke, sambil-sambil kita minum, sambil-sambil kita bertalaki sama-sama, insyaAllah. Tapi jangan makan pula, kalau makan tu lain macam je, tak baca payah pula kan. Okey. Okey, masih follow lagi insyaAllah. Okey. Baik, alhamdulillah. Kalau masih follow, kita teruskan lagi kita punya bacaan insya-Allah. Ayat 71. Okey. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
Thumma 'amu wa sammu kathirun minhum. Wallahu basirun bima ya'malun. Gitu. Okay, pada bacaan sini, kalau perasan tu dekat wallahu basirun bima ya'malun. Wallahu basirun bima ya'malun. Okay. Wallahu basirun bima ya'malun. Wallahu basirun bima ya'malun. Dekat situ cuba tengok dia ada ada mim kecil basirum bima, basirum bima. Nah. Okey ya. Basirum bima. Basirum bima dia ada dekat ra tu dia ada mim kecil. Ah tu tandanya apa tu Ustaz? Itu adalah hukum iqlab. Hukum apa? Hukum iqlab. Wallahu basirun bima ya'malun. Basirun bima. Okey. Jadi iqlab ni apa, adalah berlaku apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, bertemu dengan huruf ba. Jadi kalau kita tengok kat situ, ya, basirun dia ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Basirun, run, tanwin, depan tu, depan dia ada huruf ba. So bila bertemu dengan huruf ba, maka berlakulah hukum iqlab. Okay, iqlab macam mana bacaan dia? Cara bacaan dia adalah menukarkan sebutan nun mati ataupun tanwin kepada huruf mim. Jadi bacaan macam mana? Dia ada dua cara bacaan dia. Yang pertama, sama ada kita boleh tutup mulut terus. Basirum bima, basirum bima. Ataupun kita boleh buka sedikit kita punya mulut kita ataupun bibir kita. Basirum bima, basirum bima. Dibuka sikit, renggangkan sikit ataupun kita rapatkan terus pun tak mengapa. Okey. Kemudian kena dengunglah. Wallahu basirun bima ya'malun. Itu yang rapatlah. Ataupun yang renggang sikit. Wallahu basirun bima ya'malun. Begitu. Ya. Itu hukum apa nama tu, iqlab. Okey, boleh? InsyaAllah. Baik, kita teruskan lagi. Ayat ke 72. Laqad kafara alladhina qalu qalu in الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي ورب bakum. Okey, kita mula dekat kalimah u'budullaha rabbi, u'budullah. Kat situ ada hamzah wasal, hamzah wasal, ada alif, ada kepala sad dekat atas ni, nama dia hamzah wasal nama dia.
Jadi tadi Ustaz baca letak terus baris depan. U'budullah. U'budullah. Letak baris baris depan. Baik, kenapa baris depan? Okay. Ingat balik Ustaz dia punya kaedah dia. Cara bacaan hamzah wasal ni apabila kita nak mulakan hamzah wasal di awal ayat ataupun awal kalimah, kita kena letak kena letak baris. Baik, kena letak apa? Kena letak baris. Bila letak baris tu, baris ada tiga. Nak letak baris atas ke bawah ke depan. Okey, kalau apa nama tu, dia step dia begini. Yang pertama, kalau sekiranya hamzah wasal itu dia berada bersama-sama dengan lam, alif lam. Jadi kita letak semua letak baris atas. Alhamdulillah, Ar-Rahman, Al-Kitab. Semua letak baris atas. Okey, kalau tak ada alif lam, kita tengok kepada huruf yang ketiga. Huruf yang apa? Yang ketiga daripada kalimah tu. Okay, kalimah u'budu tu ada huruf ketiga dia adalah huruf, okey, kaedah dia begini, huruf ketiga. Kalau huruf ketiga dia baris atas, kita letak hamzah wasal tu baris bawah. Kalau huruf ketiga tu baris bawah, kita letak hamzah wasal tu baris bawah. Kalau huruf ketiga tu baris depan, kita letak hamzah wasal tu baris depan. Ha, boleh? Ingat? Okey, usah ulang lagi sekali. Kalau huruf ketiga tu baris atas, hamzah wasal kita letak baris bawah. Kalau huruf ketiga tu baris bawah, kita letak hamzah wasal pun baris bawah. Kalau huruf ketiga tu baris depan, kita letak hamzah wasal tu baris depan. Ha, tu kaedah dia. Jadi tadi kita tahu huruf ketiga dia u'budu, ba baris depan. Ba baris depan. Ba baris depan. Jadi kalau depan, letaklah baris depan juga. Okey, letak baris depan juga. U'budullaha rabbi wa rabbi bakum. U'budullaha rabbi wa rabbakum. Nah, begitu eh. Okay, boleh eh? Okay, terus sambung. Innahu man yushrik billah فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Okay, ansar, ansar, bila kita berhenti kat situ, ra tu mati dan kita tebalkan huruf ra. Ansar, dengan ansar, ditebal, ansar, tebalkan eh, macam tadi lah. Okay, baik. Terus ayat ke-73. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ. Okay, sebelum tu. إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Macam ada mim kecil situ adalah, sini mim kecil, hukum dia, dia adalah hukum bacaan waqaf. Waqaf apa? Waqaf lazim. Waqaf apa? Waqaf lazim. Waqaf lazim maksudnya waqaf yang bagus untuk berhenti. Eh? Lazim yang selalu Nabi berhenti bila dibaca kat sini. Eh? Boleh? Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Itu ada jim. Jim adalah waqaf jaiz. Jaiz ni nak berhenti boleh. Tak nak berhenti pun tak mengapa. Tak ada masalah. Eh? Okey, terus. Wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladhina kafaru
minhum 'adzabun alim. Okey. Terus ayat ke-74. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Terus kepada ayat 75. Mal masihu ibnu maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kayfa nubayyin. Sekali lagi. Unzur kayfa nubayyinu lahumul ayat. Okey. Baik. Kita jumpa lagi dekat situ. Unzur. Unzur. Kita baca baris depan pada kalimah unzur. Tadi kaedah hamzah wasal dia kan bila kita mulakan. Sebab tu hamzah wasal ni kadang-kadang kita tak tentu. Kadang-kadang dia ada dekat tengah ayat tapi kita kena mulakan dekat situ. Jadi bila kalau kita tahu cara nak baca tu, insyaAllah kita boleh baca dengan baik. Tapi kalau kita tak tahu, nanti bila berhenti dekat situ, kana kana yakulani ta'am. Alamak, ustaz macam mana nak start ni? Tak ada baris buat ustaz. Ya, jadi kerana tengah ayat tu pun dia ada, kita kena mulakan dekat tengah ayat. Jadi kena kena tahu cara bacaannya. Unzur. Kenapa kita baca baris depan? Kerana dha huruf ketiga dia baris depan. Baik. Baik, terus. Thumma anzur anna yu'fakun. Okey, boleh? Baik. Masih follow lagi ke? Masing-masing masih lagi men-follow ustaz ke ataupun apa nama tu? Tertidur ke apa ke? Okey, boleh. Boleh Okey. Okey. Baik, alhamdulillah masih terus lagi. Follow lagi. Cantik. Baik, kita ada lagi dua ayat. Ayat 76 dengan 77. Okey. Baik. Ayat ke 76 dengan 77. Sikit lagi kita nak apa nama tu? Habiskan. Okey. Ayat 76. Insya-Allah kita sambung 76. Qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu huwas sami'ul 'alim. Ayat 77. Okey, terakhir. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Okey, bila kita mati dekat ghairal haqq, dekat situ ada huruf qaf.
Kemudian dekat huruf qaf tu dia ada sabdu. Bila kita berhenti dekat huruf qaf yang bila berhenti tu mati ada sabdu, kita jadikan dia bacaan qalqalah akbar. Qalqalah akbar ni kita kena lantunkan tinggi sikit. Ghayral haqq. Ghayral haqq. Macam macam surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab gitu. Okay, lantunkan tinggi sikit. Sekali lagi saya baca. La taghlu fi dinikum ghayral haqq. Okay, boleh? Baik, terus. Wa la tattabi'u ahwa'a qawm. Qad dhallu min qabl. وَأَضَلُّ كَثِيرًا وَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. الحمد لله. Baik, okey ke semua? Kita dah habis menamatkan ayat terakhir iaitu ayat ke-77. Okey, macam mana okey bacaan apa nama tu mas, semua boleh follow insyaAllah. Kita baca dah sambil kita ulang sikit hukum tajwid insyaAllah. Moga-moga mendapat manfaat dan sekurang-kurangnya dapat memperbaiki, mengulang bacaan kita lebih baik, bacaan kita lebih mantap, dan kita boleh refresh balik bacaan dan hukum tajwid kita supaya kita boleh baca Quran dengan baik insyaAllah. Boleh? Baik, ada soalan ke nak tanya Ustaz untuk sesi pada malam ni? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita berhenti dulu di situ insyaAllah. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama insyaAllah. Jangan lupa pada setiap hari Isnin jam 8 malam ataupun 8 suku hingga 8 atau 8 suku lah. Tengok bergantung kepada apa nama tu, setting dia tu. Boleh rujuk kepada dalam grup lah, link yang admin bagi. Kalau 8 suku, 8 suku lah. Dah pukul 8, kita mula pukul 8 insyaAllah. Kita baca bersama-sama, kita ulang kaji bacaan kita insyaAllah supaya kita boleh mantapkan bacaan kita dengan baik insyaAllah. Okay. Terima kasih semua yang mengikuti Ustaz pada malam ini, sahabat-sahabat kelas Talaki sesi Isnin. Moga-moga mendapat rahmat dan keberkatan insyaAllah. Baik, sebelum kita tamat, kita baca doa dulu insyaAllah. Sama-sama Ustaz. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil-Quran waja'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna. Urzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. طيب. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang mengikuti kelas pada malam ni. Jazakallah khairan kathira. InsyaAllah kita bertemu pada hari dan waktu yang sama insyaAllah bersama dengan Ustaz untuk kelas Talaki Am sesi Isnin. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berehat semua insyaAllah.